kita bikin jus pak choy. Oke, jangan lupa pak choynya pastikan dicuci bersih. Lalu kita masukkan. Jadi kayak ya ayah warnanya jadi kayak itu terus itu jeruk guys, kita ini ada salah satu jenis minuman yang bahannya berasal dari tanaman yang kita tanam. Itu adalah pak choy. Kita dibikin jus, komposisinya adalah ini jus, ada susu, ada jeruk juga. Jadi rasanya benar-benar segar. Dan salah satu manfaatnya adalah ini bisa menguatkan imun. Dan tentunya juga kalau imun kuat, mudah-mudahan imunnya juga kuat. Ya, terus vitamin D juga kuat karena dia kan ada dari yang hijau-hijau itu klorofil itu bisa memberikan vitamin. Ini sangat rekomendasi untuk kita buat dan ini buat sangat gampang. Tanpa punya dana. Selamat mencoba. Maknyos. Tangan supaya dia tidak mantap. Bahkan bisa sampai sebatin. Jangan dibakar. Luar biasa.